Ada. Bukan, bukan di sini. Tuh. Iya, Pok. Semalam sholat tarawih siapa sih yang kentut? Bau banget. Agak tahu, Pok. Jorok banget kan? Kentut kok di masjid. Mana? Gak mau mundur lagi. Percuma aja sholatnya. Iya. Mundur pengen ngambil wudhu lagi, itu pasti kentut, Pok. Tapi kagak ada yang mundur juga, Din. Masa? Yang kentut yang belakang kita kali, Pok. Mana baunya? Astagfirullah. Mirip bau comberan. Tapi kira-kira siapa ya, Pok? Empok. Mana gua tahu. Oh, Poiis kali yang kentut. Kan Poiis belakang kita malam. Sembarangan lu Marni main tuduh-tuduh gue. Lu kali, itu kenapa muka lu merah? Lu pada ngomong muka lu merah. Empo, sembarangan aja nuduh-nuduh saya. Kalau saya kentut mah wangi. Wangi kangkung. Kangkung layu. Oh Marni, awas aja ya. Ntar malam kalau dia kentut lagi, bakal gua tangkep tuh pelakunya. Gimana caranya, Po? Kan Po lagi sholat, masa mau nangkep orang kentut? Kagak ngerti dah, Din. Abisnya gue kesel banget. Baru aja mau kusuk, udah buyar gara-gara bawa kentut. Sabar, Po. Itu ujiannya orang sholat yang kurang khusyuk. Jadi biar tambah khusyuk lagi, diuji pakai kentut, Po. Min, ayo Min. Opik, iya nak? Mami bos. Ada bos Mami. Roy mana? Oh, Haji bos lagi sholat duha. Masya Allah, Alhamdulillah. Anak Mami rajin banget ya, soleh. tunggu. Semalam pada nggak terawih di musola ya? Hampir Mami bos. Hampir? Iya, hampir Mami bos. Bos hajinya sekarang makin kagetan pas ngeliat Pak Junet. Iya benar, aja bos Mami. Jadi haji bosnya sekarang udah kayak kena apa tuh namanya Pik? Pocong. Aduh ala iya, sembarangan aja kalau ngomong. Pobia. Pocong. Nih kalau pocong nih. Nih pocong. Bercanda lu, bercanda mulu lu depan Mami bos. Gak ada malu-malu. Tuh, kurang eh. Maaf Mami bos. Gimana sih maksudnya gimana? Gini maksudnya Mami bos. Jadi tuh bos haji makin kesini dia fobia banget. Takut banget pas ngeliat Pak Junet. Kemarin aja nih pas mau sholat taraweh. Bos haji kan duluan nih ke sap depan. Terus Pak Junet datang sejajar. Ya, pas sejajar sama Pak Junet, nengok. Terus bilang, kabur! Jadi gitu ceritanya Mami Bos. Iya aja Bos Mami. Sepertinya teh ya, Haji Bos harus diperiksain ke dokter atuh aja Bos Mami. Benar tuh apa kata Yana? Oh, enggak. Bukan. Bukan dokter solusinya. Hah? Terus apa tuh aja Bos Mami? Roy itu harus cepet dinikahin. Sama anak perempuan yang lebih cantik, lebih baik, lebih soleha, ya kan? Lebih semua dari Diana. Satu lagi, lebih kaya raya, itu baru solusinya. Woi, ya benar ogenya. Iya, benar kan? Benar itu, benar banget. Min? Iya Bang Haji Roy. Mau ke toko? Iya Bang Haji Roy. Kenapa Bang Haji Roy? Gak apa-apa. Oh, Bang Haji Roy, Mimin punya berita bagus buat Bang Haji Roy. Apa tuh? Cing Hajah Mai udah cariin calon-calon istri buat Bang Haji Roy. Mimin udah lihat kemarin foto-fotonya. Cantik-cantik banget loh. Oh iya? Loh, kok Bang Haji Roy kayaknya kurang suka? Agama itu mengajarkan kalau jodoh itu di tangan Allah, bukan di tangan Mami. Ya?
Udah jam segini lagi. Kan lu ke kota nih ya. Sekalian aja servis jam tangan gua. Kan sayang banget udah lama gak dipake. Kok gak ada ya? Perasaan gua taruh di sini nih. Kok bisa gak ada ya? Enggak, bukan di sini gue yakin ah. Tuh, beneran gak ada. Bukan di sini. Tuh. Hei, Tar. Ya, Gus. Gue mau nanya sama lu nih. Nanya apa, Gus? Deket-deket sini ada tukang loak gak? Loak? Ya. Ada, Gus, di pasar. Di pasar? Ya. Di mana pasarnya? Dari sini, Gus lurus, ya. Ada perempatan belok kanan, lurus terus, ya. Nanti ketemu pasarnya. Oh, ya. Oh, ya. Pak Brot? Ya. Gus, ngapain nanyain jalan ke Pak Brot? Emang Gus mau kemana? Kagak, gua mau aja. Cari-cari. Gus Mujidin mau nanyain tukang loak. Hah? Tukang loak? Mau ngapain, Gus? Mau beli handphone bekas yang murah. Yang bisa komunikasi gua. Oh, Gus. Kalau mau beli handphone bekas, itu tuh di konter. Bukan di tukang loak. Kalau ke tukang loak, Gus dapat itu handphone jadul. Eh, Bay, lu mau kemana nih? Oh, mau keluar bentar, Gus. Gus, tunggu dulu aja di kontrakan. Ah, gak mau gua. Gua gak mau kalau gak ada lu. Emang kenapa, Gus, gak mau? Ntar kalau ada yang hilang, gua lagi lu tuduh. Sul? Cing. Nunggu Abai? Iya, Cing. Tapi kok lama banget ya? Takutnya telat nih, gak enak sama Diana. Sul. Kuncing kepikiran ya sama yang kamu omongin pas sahur tadi tuh mengenai sendok. Udah, Cing. Gak apa-apa, gak masalah. Nanti Santo cari dulu. Mungkin keselip di mana, Rik. Iya. Tetap aja gak enak. Kalaupun ternyata emang hilang, ya nanti tinggal beli lagi, Cing. Mau gimana lagi? Gak mau nuduh orang juga. Iya sih, kan kamu juga orangnya bukan kayak gitu, kan? Mas. Assalamualaikum, Sul. Waalaikumsalam. Bye. Ini lo beneran mau ngejemput Diana pakai mobil kayak begini? Ya gimana lagi, Sul? Adanya mobil ini, mobil biasanya lagi dipakai. Nggak ngerti konsepnya gimana sih? Lo bercanda jemput Diana ke kampus begini? Ini maksudnya Diana duduk di belakang apa gimana? Ya Diana duduk di depan, Cing. Samsul di belakang. Ya kan, Sul? Nggak apa-apa kan? Demi Diana daripada jalan kaki. Oh, konsepnya unggas. Lu Samsul mana ya? Kok lama banget? Mana? Katanya ada yang mau anterin kamu. Iya nih ya, nggak tahu Samsul agak telat deh kayaknya. Hedi, biasanya laki-laki kalau sudah terlambat-terlambat kayak gini, itu pasti ada apa-apanya. Ada apa-apa? Maksudnya apa ya? Itu Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mobil apa ini? Kalian itu mau antar Diana loh. Bukan mau bawa pasir bangunan.
Maaf ya Pak Jun. Saya udah berusaha untuk cari pinjaman tapi dapat mobilnya yang ini. Kan yang penting mobil Pak Jun, bukan motor. Berarti Samsung gak ikar janji dong kalau gitu, ya kan? Gak apa-apa ya. Diana seneng kok. Kan Diana gak pernah naik mobil bak kayak gitu. Ya udah, Diana jalan dulu ya. Ya, nanti kembalinya tepat waktu ya. Sebelum jam 2 udah harus sampai sini. Iya. Siap, Pak. Ya, Pak Jun. Makasih banyak kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Eh, sul. Kamu jangan duduk di depan juga, dempet-dempetan deh. Nanti batal puasanya ya, kamu duduk belakang. Iya Pak, siap. Bisa, sul? Bisa. Gue bantuin deh. Gak usah, bisa kok. Aman. Tahu gitu tak suruh bonceng motor aja. Masuk ke kampus kok diantar pakai bak. Semuanya 200.000. 200.000. Murah amat. Jam ini mahal loh. Ini jamnya udah rusak. Mau enggak? Ya udah deh, lumayan 200.000 juga. Kalau pengen dapat yang kakap, mangsanya aja harus kakap. Main saroh nih.